Kehadiran tahun baru Cina suntik semangat atlet senior untuk terus membuktikan kredibiliti ketika atlet pelapis bakal diberi penekanan untuk menyinar. Sukan C di Singapura Jun ini akan membuktikan sejauh mana hasrat Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk melihat atlet pelapis diberi tanggungjawab lebih berat akan jadi realiti. Meskipun Perdana Negara Kuchani merasakan ini inisiatif yang baik, dia tahu atlet senior masih berupaya menyumbang terhadap mengukuhkan reputasi Malaysia setidaknya di pentas Asia Tenggara. Memang saya rasa, I mean of course kena juga fokus kepada atlet yang senior-senior juga kan, tapi atlet pelapis juga yang penting sebab diorang akan jadi future for sukan dalam Malaysia. Sementara itu, atlet wushu negara Diana Bong menganggap model sukan baru yang diumumkan KBS sebagai hadiah tahun baru kepada atlet. Peranan lebih besar buat Institut Sukan Negara ISN akan memanfaatkan atlet dalam usaha untuk memenuhi potensi mereka. Gabungan ini akan menyenangkan ataupun memudahkan atlet untuk memaham tentang sport science. Kemudian di bawah ISN ada banyak lagi dia punya bidang macamnya biological, psychology, medical, gym, stamina, everything. Saya rasa kalau jurulatih juga di bawahnya, kalau atlet juga di bawahnya, saya rasa amat sesuai. Jadi kita boleh berhubung dengan lebih berkesan lagi. Skuad wushu, renang dan bowling yang berada di Kuala Lumpur sempat berkumpul dan meluangkan masa dalam sambutan khas Tahun Baru Cina, Anjuran Majlis Sukan Negara, MSN.